Hari ketiga pendaftaran dan verifikasi mulai berjalan normal Rabu siang kemarin di SMA Negeri 11 Makassar. Sudah ada 40 peserta didik yang telah diverifikasi oleh operator. Selain guru dan pegawai sekolah yang menjadi panitia, pihak sekolah juga melibatkan siswa ekskul IT untuk membantu peserta didik melakukan pendaftaran dan verifikasi. SMA Negeri 11 akan menerima 350 siswa baru. Sementara itu, siswa yang telah mendaftar sejak Senin lalu telah mencapai 1.118 calon siswa. Pendaftaran PPDB sistem sonasi akan berakhir hingga hari Jumat esok. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Alhamdulillah hari ini server yang masalah untuk kemarin itu alhamdulillah hari ini sudah normal kembali, sudah bisa berjalan. Kami sudah bisa melayani peserta didik baru yang mendaftar yang ke SMA 11 untuk verifikasi. Kami buat dari kemarin kami sudah memberikan peserta ini, pendaftar ini nomor antrian sehingga hari ini kami sudah melayani. Alhamdulillah sampai dengan jam ini sudah kurang lebih 40 yang sudah terverifikasi.